Gak apa-apa loh mas, yang namanya belum kenal kan ya mas. Nanti kalau udah kenal juga nanti cinta, sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal ya mas. Wes. Minggiro. Aku nu tok petinggi arep golek ilmu. Golek ilmu apa to, Mas? Ilmu apa? Aku pengen ngerti. Kepiye kriteria seorang pemimpin yang ideal itu seperti apa? Malah ketemu karo congkrongan kaya kowe. Ya Allah. Emang buat apa, Mas? Buat apa? Mau daftar legislatif. Jadi gubernur gitu, Mas. Ya bukan kayak kowe. Ya kula niku penasaran kriteriane kados nopo? Kados nopo seorang pemimpin yang hebat dan yang bisa menjadi panutan? Wah, gede. Kriteria seorang pemimpin itu harus memiliki yang namanya astabrata. Apa Raden? Apa? Astabrata. Itu 8 pedoman kepemimpinan yang baik dan bagus. Iya, aku tak mirangi tangan tak catet nih, kita catet ben buatan lali mungkin tak aturakan teng penggede-penggede ini ayut ya ben buatan salah men mungkin sakit milih pemimpin sing sae sing sakit makmurakan ayut ya. Yo bener gue kudu ngono gue nek ora ngerti ngono gue bahaya nek milih pemimpin sing ora bener iku malah bakal keblinger rakyatnya pada mumet. Yo kudu ngerti, dicatat tenanan ono walu pedoman ajaran kepemimpinan sing kudu diduweni sing harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, indra brata. Apa ku indra? Indra kuwe dewa hujan. Seorang pemimpin itu harus seperti air hujan. Ya, dia harus memiliki jiwa seperti air hujan yang memberikan kesejukan kepada rakyatnya yang dipimpin. Paham boten? Dicatat, wis dicatat. Chief mo kan, ini kita catat nih, sambil kita catat. Si nomor kali nopo Raden? Wah, si nomor loro Yama Brata. Yama kue. Oh, mana saya tahu ngerti? Bapak yang ngerti banget. Yama itu apa? Hutan. Yama itu.